Hai teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya dalam channel Bang Bobby. Oke, pada video kali ini saya akan memberikan sebuah website untuk melihat live subscriber kita agar kalian bisa memantaunya secara cepat. Nah, fungsi dari website live subscriber ini adalah salah satunya yaitu bisa untuk melihat subscriber secara real. Itu yang paling utama pada video pembahasan kali ini. Namun kelebihan yang kedua dari website ini yaitu adalah tidak menggunakan email ataupun kata sandi untuk melihat live subscriber tersebut. Dan di website ini juga kalian bisa memantau mulai dari pergerakan real time, mulai dari penonton, dan juga bisa untuk melihat penghasilan semua YouTuber yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, untuk websitenya mungkin kalian perlu tahu yaitu namanya adalah Social Blade. Ya, Social Blade ini adalah versi untuk websitenya juga ada dan juga versi untuk aplikasinya juga ada. Jadi saya sarankan adalah kalian bisa mendownload dari aplikasi tersebut dan juga bisa untuk mengunjungi website tersebut untuk melihat real time ataupun juga live dari subscriber kalian secara tepat dan juga cepat tentunya. Ya udah, mungkin segitu aja untuk informasi tentang dari Social Blade ini. Mungkin untuk bagaimana cara untuk kita melihat subscriber secara real time tersebut, kalian bisa ikuti tutorial ini sampai akhir dan juga semoga bisa berhasil untuk mengikuti cara ini. Oke teman-teman, seperti biasanya kita langsung saja masuk ke aplikasi ataupun juga software dari Google Chrome. Nah oke, langsung saja kalian ketikkan di pencarian yaitu namanya Social Blade. Ya, kalian bisa juga ketik dengan live subscriber ataupun juga Social Blade, itu sama saja. Nah, website yang pertama saya akan kasih tahu yaitu Social Blade. Nah, di sini ada beberapa website yang tertera, contohnya di sini juga ada Twitter dan yang lain sebagainya. Kalian klik dari website dari Social Blade tersebut. Nah, maka di sini ada tulisan Analytics Made Easy. Yaitu kita bisa melihat dari analitik semua YouTuber dengan menggunakan cara yang sangat mudah, yaitu hanya cukup menggunakan nama channelnya saja. Jadi kalian tinggal klik nama channel yang kalian inginkan. Contohnya di sini saya akan melihat dari live subscriber Bang Bobby ataupun juga channel saya sendiri yang pertama. Nanti kita akan coba cek dari channel YouTube lainnya. Tapi yang pertama di sini saya akan cek dari channel YouTube saya sendiri. Kalau sudah langsung aja klik search. Nah, maka di sini ada beberapa channel YouTube yang tertera. Di sini ada juga Bobby Stone Reader dan yang saya akan cek yaitu di sini Bang Bobby. Kalian langsung aja klik select channel. Nah, setelah di select channel ini, di sini ada beberapa pemberitahuan. Nah, contohnya di sini ada social ranking dan juga ada subscriber rank, ada juga video views ranking, juga ada semua di sini. Dan di sini di bawahnya ada tertera penghasilan selama 1 bulan itu estimasinya berapa, ada di sini semua. Nah, jadi dari website Social Blade ini bisa memperkirakan dalam waktu 1 bulan channel ini dapat menghasilkan beberapa penghasilan, itu sudah bisa tertebak. Nah, lalu di tab ini ada live subscriber count. Nah, kalian tinggal klik saja live subscriber count tersebut. Maka nanti di sini sudah tampil dari subscriber real time kita. Nah, namun untuk kekurangan dari website dari Social Blade tersebut, dia akan membulatkan dari subscriber kalian. Contohnya 42.620. Nah, maka di Social Blade tersebut yang tertera adalah 42.600 saja. Nah, oke, kita akan coba cari dengan channel YouTube yang lainnya. Contohnya Agung Hapsah. Nah, jika sudah kalian klik Agung Hapsah, kalian seperti biasa klik search. Nah, maka di sini sudah tertera Agung Hapsah. Nah, di sini tertera juga mulai dari uploadnya berapa video dan lain sebagainya, itu ada di sini. Nah, jika sudah maka di sini ada tampilan mulai dari total grade dan lain sebagainya. Sama seperti tadi, di sini juga ada country ataupun juga dari negaranya. Dan di sini social ranknya juga ada semua, sangat lengkap sekali. Jika sudah, kalian klik saja live subscriber count. Ya, seperti yang sudah saya bilang tadi di awal, bahwa dari website ini sangat mudah untuk penggunaannya. Kalian tinggal membutuhkan nama dari channel YouTube-nya dan tidak memerlukan login terlebih dahulu. Karena jika sudah menjadi YouTuber, kalian harus menghindari yang namanya login sembarangan pada link-link tertentu yang berbahaya. Karena link seperti itu dapat menyebabkan dari channel YouTube kalian di-hack dan yang lain sebagainya. Jadi kalian harus sepintar mungkin untuk mengetahui link yang berbahaya dan yang tidak.
Oke, lanjut kita akan coba search dari channel YouTube yang lainnya. Di sini saya akan coba search dari channel YouTube-nya Fitra Eri. Nah, seperti kalian bisa lihat, di sini juga sama untuk dari total grade dan yang lain sebagainya itu ada semua di sini. Mulai dari penghasilan juga dan juga mulai dari video yang diupload itu sudah ada semua di sini. Nah, kita jika ingin melihat dari live subscribernya, langsung aja klik di live subscriber count. Nah, maka di sini tertera yaitu 1.540.000 subscriber. Ya, seperti yang saya bilang tadi, jadi subscriber yang ada di social media tersebut akan dibulatkan menjadi ke 1.540.000. Jadi subscriber yang ada di social media tersebut dapat dibulatkan ke dalam angka yang terdekatnya. Nah, dan juga social media tersebut memiliki fitur yang lainnya, contohnya di sini ada Twitter, ada Facebook, ada Instagram, dan yang lain sebagainya. Kalian bisa pilih jika ingin memilih dari Twitter, Facebook, dan Instagram tersebut. Nah, mungkin ini adalah fitur-fitur yang diberikan oleh social media. Nanti kita akan coba menggunakan website lain dari aplikasi ataupun juga software live subscriber lainnya. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke website yang kedua. Website yang kedua yaitu adalah Live Subscriber. Kalian bisa klik di kolom pencarian dengan mengetikkan kata kunci Live Subscriber. Oke, jika sudah langsung saja klik enter dan di sini tertera yaitu Live Subscriber Count. Nah, websitenya ada di sini ya teman-teman, kalian bisa cek sendiri untuk websitenya. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk tampilannya juga beda dengan yang Social Blade. Namun untuk fitur-fiturnya juga tidak kalah bersaing ya teman-teman. Jadi untuk fiturnya cukup akurat, dengan mengklik dengan nama channel saja kalian bisa melihat live subscriber dan pergerakan dari channel YouTube kalian. Yang pertama saya akan coba cek dari channel Bang Bobby sendiri. Nah, untuk dari channel Bang Bobby seperti yang tadi ya teman-teman, dibulatkan menjadi 42.600. Ya, ini cukup akurat juga menurut saya, meskipun untuk subscriber saat ini 42.600 koma berapa gitu. Nah, namun untuk di live subscriber ini dibulatkan menjadi angka 600. Oke, sekarang kita akan coba dengan menggunakan channel YouTube-nya dari siapa ya? Mungkin Rans Entertainment. Kita akan coba di kata kunci yaitu Rans Entertainment. Jika sudah, kalian tinggal klik saja tombol enter. Nah, maka di sini tersedia dari channel YouTube-nya Rans Entertainment. Seperti yang sudah saya bilang tadi, di sini angkanya dibulatkan ya teman-teman. Jadi jangan heran apabila angka tersebut kok hilang subscribernya, tidak sama dengan di YouTube Studio. Karena untuk di live subscriber ini, untuk angkanya itu dibulatkan menjadi angka yang terdekatnya. Oke teman-teman semua, terima kasih yang udah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga kalian bisa mendapatkan manfaat yang sudah saya berikan kepada kalian, yaitu cara untuk melihat real time mulai dari subscriber, penghasilan, dan juga view kita perharinya itu seperti apa. Kita bisa pantau dengan menggunakan website yang bernama Social Blade. Oke, mungkin segitu aja untuk tutorialnya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin belum mengetahui cara ini. Dan mungkin segitu aja. Kita akan bertemu lagi di next video. Sampai jumpa.